Ini kita di atas bukit ya. Kita lihat sepertinya di bawah sana ada ayam hutan. Cuma lumayan jauh nih kawan-kawan. Kita coba mendekatnya lagi. Ayam hutannya, cuma ini lumayan jauh ya, kita tidak bisa mendekat. Ini kita harus sembunyi di atas bukit ya. Ayam hutan sangat senang sekali tempat-tempat seperti ini. Sangat jauh sekali. Tidak bisa mendekat lagi karena jika mendekat ini ya pasti lari ya, sangat jauh. Sana juga ada cuma tidak kelihatannya karena kita ya berada di atas. Hanya bisa berdiam di sini. Itu ada satu lagi. Ini ya. Kita berada di atas. Jadi kita lihat dari atas ya. Di bawah ini adalah persawahan. Ada juga air ya. Nah itu kita lihat ada lagi penampakan. Penampakan ayam hutan ya. Sayangnya kita tidak bisa turun di bawah karena ini terlalu tinggi. Dan tidak ada jalan untuk turun. Dan di bawahnya juga rawa ya. Kita lihat ada ular lagi yang tadi ya. Sangat jauh kan kawan. Jadi maaf ya, gambarnya agak buram. Kita hanya bisa melihat dari jauh ini. Jadi ini tidak jauh dari perumahan. Ini di kampung. Jadi jika kita lihat di atas ini adalah peternakan. Atas peternakan ya, yang sudah tidak terpakai lagi. Dan di sini adalah hutan karet dan hutan sawit. Dan di sana hutan luas. Dan sangat banyak sekali ayam hutan di sini. Nah, di sebelah ujung itu ada lagi kita lihat. Cuma ini lumayan jauh. Sangat jauh sekali ya. Bisa mengambil gambarnya. Inilah hasilnya suasana di perkampungan ya. Karena di sini hewannya tidak diburu, makanya dia berani. Karena di sini juga banyak burung bangau dan burung belibis di danau ini. Ini ada danau belibis ya. Sekarang banyak belibis di sini. Karena ini belum ada yang turun ya. Biasanya banyak di sini. Dan tempat ini lumayan jauh, jadi jarang kita review tempat ini karena sangat jauh. Oke kawan-kawan, sekian dulu
video kita kali ini. Nanti kita lanjut lagi petualangannya. Terima kasih sudah menonton.